adalah siswi dari SMP Yohanawa, dan sekarang aku akan menceritakan tentang sekolahku yang kubanggakan. Yohanawa memiliki makna bulan. Bulan memancarkan terang yang lembut dan menenangkan. Dalam kegelapan malam, terang dari bulan sangat dinantikan. Demikianlah harapan sekolahku. Dengan membangun sekolah Yohanawa, dapat hadir memberi terang bagi masa depan anak-anak, menjadi penuh harapan yang baik sepertiku. Yohanawa merupakan sekolahku yang kubanggakan. Sekolah yang memiliki banyak program unggulan untuk menunjang perkembangan siswa selama masa pendidikan, seperti Yohanawa Talent Show, Yohanawa Singapore Trip, dan berbagai ekstrakurikuler yang bertujuan untuk menggali talenta siswa. Visi dari sekolah ini adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik yang dijiwai dengan nilai budaya dan karakter bangsa. Misinya yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya secara lebih optimal. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama. Melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya hasil PBM. Mengembangkan suasana dan sikap kekeluargaan yang harmonis dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga terwujud suasana yang kondusif. Sekian dari visi misi dari sekolah ini. Dan program yang paling dikenal di sekolahku adalah program 4P, yaitu program prestasi, program tribahasa, program satu kali pendaftaran, dan program keluarga Yohanawa. Di SMP Yohanawa sudah mulai menerapkan sistem pojok baca yang berguna untuk meningkatkan minat siswa-siswi dalam membaca. Pojok baca sudah dimulai tahun ini di kelas 1 SMP. Di SMP Yohanawa, belajar bukan hanya di dalam kelas dan membahas teori, tetapi juga praktek seperti di lab IPA, lab TIK, dan juga ekstrakurikuler yang berguna untuk meningkatkan talenta yang ada pada siswa-siswinya. Siswa-siswi SMP Yohanawa banyak memenangi lomba dan kompetisi antar sekolah yang telah membanggakan SMP Sekolah Yohanawa. Sekian cerita dariku. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sekolahku, silakan cek di Instagram Yeho Circle, Facebook Sekolah Yohanawa.